Selamat pagi sahabat petani Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Sahabat, hari ini kita akan sama-sama belajar cara memperbanyak tanaman lidah katak atau dalam bahasa Latinnya Dremiopsis kirkii. Jadi tanaman lidah katak ini kebetulan saya gantung untuk di stand, ya, di Kayu Sugih Garden, dan sudah rimbun ini, ya, sudah cukup banyak anakannya. Jadi hari ini kita akan pisahkan dengan atau kita akan perbanyak dengan dua cara. Yang pertama, kita akan pisahkan anakan, ya. Yang kedua, saya akan kasih bonus untuk sahabat yang menonton sampai akhir. Cara perbanyakan tanaman lidah katak ini dengan daunnya, ya, dari daunnya ini nanti kita bisa perbanyak dan hasilnya juga akan maksimal, ya. Ini saya jelaskan sedikit untuk lidah katak ini, ada bunganya, ya. Ini contoh bunganya. Jadi kalau awal berbunga ini full isi bunga. Ini sudah rontok dan ada buahnya juga ini. Ya, saya belum pernah mencoba untuk menanam lidah katak ini dari biji. Jadi sahabat, mungkin kalau ada yang sudah pernah dan berhasil bisa komen di komentar. Ya, dan selanjutnya ini kebetulan ada variegatanya juga untuk daunnya. Ya, di video selanjutnya kalau memang banyak permintaan saya akan buat video bagaimana cara membuat tanaman lidah katak ini bisa daunnya ini jadi variegata, variegata kuning seperti ini atau yang lebih cantik lagi, ya. Nanti bisa komen di kolom komentar kalau sahabat petani ingin dibuatkan video cara membuat tanaman lidah katak ini menjadi variegata. Langsung saja sahabat, untuk proses yang pertama atau langkah pertama perbanyakan lidah katak ini adalah kita pisahkan anakannya, ya. Kita langsung aja bongkar ini. Subur sekali, ya, ini kelihatan dari akarnya. Ya, kita pisahkan. Ya, nih seperti ini sahabat bentuknya, seperti umbi-umbi ini, ya. Nah, ini jadi kita pisahkan seperti ini. Ya. Ini yang besar saya biarkan. Dapat dua yang besar dan ada 6 yang kecil. Ya, untuk yang besar pertama saya akan tanam di sini di potnya yang asli. Sahabat, untuk medianya yang kita pakai itu adalah campuran sekam bakar, tanah subur dan ada kohe kambingnya. Ya, kita buat agak poros sedikit. Ini saya tanam yang besar.
Ini sudah jadi satu. Ya. Terus ini aja. Yang lainnya saya akan tanam pakai polybag, sahabat. Ini ada gunanya nanti ya. Yang kecil ini saya tanam langsung ini ya, dua lah. Akarnya oke, setelah kita tanam semua, jangan lupa disiram ya. Siram sampai full. Dan nanti sahabat taruh di tempat yang teduh sementara waktu. Lidah kata ini senang dengan matahari tapi tidak full sahabat. Ya, jadi sebaiknya ditaruh di bawah naungan paranet. Ya, tapi kalau memang pusat terkena matahari full juga sebenarnya bertahan kok. Cuma dia akan berkembang biak dengan baik kalau berada di bawah naungan. Oke, setelah selesai ini masuk ke cara perbanyakan kedua. Ya, tadi ini tidak saya buang ya, untuk daunnya ini kebetulan sehat. Jadi perbanyakan yang kedua adalah mempergunakan daun. Perbanyakan dengan daun, kita bisa perbanyak tanaman lidah kata ini dengan setek daunnya. Ya, pilih daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yang sedang seperti ini, dan pastikan tidak ada penyakit, yang sehat. Ini bisa kita tanam, ya. Nah, kebetulan saya sudah ada contohnya yang sudah saya tanam lebih kurang 1 bulan yang lalu. Ya, kita akan lihat ini apakah
berhasil atau tidak ya. Kita akan lihat. Ini dari daun, sahabat. Oke. Oke, berhasil ya. Biar jelas, jadi sahabat bisa lihat. Ya, ini tumbuh ya. Ini akan tumbuh, ada umbi-umbi baru, ada 1, 2, 3, 4, dan ini akan jadi individu baru. Cuma memang membutuhkan kesabaran, sahabat. Jadi butuh waktu yang lama. Ya, ini juga, tapi ini masih baru. Saya ingin lihat apakah berhasil atau tidak. Ya, ini masih agak baru. Kita akan lihat. Oh, iya. Berhasil, sahabat. Tapi masih kecil-kecil ya. Ini ya. Jadi berhasil kalau kita perbanyak tanaman lidah katak ini dari daunnya. Oke. Berhasil semua, berhasil nih. Medianya pastikan agak poros kalau sahabat pakai daun seperti ini. Dan nyiramnya itu jangan terlalu banyak. Pasti busuk dia. Ya, ini juga hidup ya. Ini coba yang terakhir. Ah, ini saya pikir mati padahal rusak ini. Hidup juga ya. Oke. Oke, ternyata semuanya hidup. Oke. Berhasil semuanya, sahabat, ya. Baik, demikian video kali ini, sahabat petani Indonesia, untuk perbanyakan tanaman lidah katak. Jadi ada dua cara. Pertama ini kita pisahkan anakan, dan yang kedua dengan cara stack daun. Ya, dua-duanya berhasil. Sahabat boleh pilih yang mana saja boleh. Ya, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ini dia langsung menjadi individu baru, sangat cepat, cuma terbatas. Tapi kalau yang dengan daun ini bisa banyak. Satu daun kita bisa mendapatkan beberapa tunas, ya. Demikian sahabat petani Indonesia. Jadi untuk video perbanyakan lidah katak kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe channel Sahabat Petani. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi.